please like, comment, and subscribe. Pak, ya. Sore ini kan cuaca di Jakarta agak mendung nih, Pak. Iya, betul. Bagaimana Bapak melihat keadaan Jakarta saat ini? Jakarta? Iya. Kalau saya melihat Jakarta saat ini, tidak ada yang bisa dibahas karena memang nggak ada yang bisa dibahas lagi. Artinya, kita mau bahas apa, kemajuannya juga nggak terlihat. Kurang lebih begitu ya. Loh, nanti ada Formula E loh, Pak. Itu bukan kemajuan itu, Pak. Artinya program-program yang dulu disampaikan pada saat sebagai calon, setelah terpilih, tidak ada program yang dijalankan sama sekali, nol. Jadi Anies Baswedan itu tidak berhasil, tidak membuktikan janji-janji kampanyenya. Jadi nol, nggak ada janji-janji yang terbukti. Nah, yang cocok jadi Gubernur Jakarta 2024 siapa, Pak? Saya nggak. Intinya yang bisa bekerja aja, bekerja dan benar-benar membangun Jakarta, begitu. Dan jujur dan jelas. Saya dukung Mas Gibran jadi Gubernur DKI Jakarta. Mantap.